Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita ketemu lagi di Standar Tamiya Kira YouTube channel. Di kesempatan video kali ini gue mau unboxing salah satu parts. Ini di depan udah ada kirimannya. Ini dari Long Life Tamiya, atau biasa kita lihat di Instagramnya itu Lolita Tamiya, Long Life Tamiya dari Pekalongan. Salah satu parts yang penting di Tamiya. Kita lihat ya, kita unboxing sekarang. Apa nih partsnya nih? Ayo, Tamiya. Woi, ini dia motor Atomic Tune Pro motor. Ini sudah di break-in. Jadi gue ordernya itu sudah di break-in. Pakai metodenya dari Lolita, Long Life Tamiya, salah satu break-in ner motor yang sudah lama ya. Apa kalau lihat di Instagram itu isinya breakinan, orderannya udah banyak. Terus ada apa lagi? Banyak cuy. Dapat stiker, ingat tuh, happy first. Tuh, Long Life Tamiya. Ini bawahnya sih bahasa Jepang, gua nggak ngerti. Coba di komen apa artinya nih. Terus, oh lagi, tuh, lagi Long Life Tamiya. Ini dia. Jing. Top Tune dan Atomic Tune. Nah, masih banyak lagi. Tuh, stiker yang banyak lain lagi. Set. Oh, sama ya. Happy first. Sudah kosong. Kosong. Ya, ini dia motornya. Ini satu Talk Tune yang sudah di break in. Kenapa sudah di break in? Gue tahu karena ini udah dibuka dan ini sudah dipakai takban put bening. Ya, Talk Tune motor ini bakal gue pakai di mobil side damper. Dan ternyata, dan kayaknya sih, oh ini Atomic Tune promotor ya, sama ini udah di breaking juga, udah di pakaiin lakban bening. Kebetulan dalam waktu dekat ini, kira-kira 2 hari atau 3 hari lagi akan ada balapan ya. Balapannya itu kelasnya itu side damper X STO, tapi maksimal motornya itu tetap seri tune. Jadi mobil open class-nya itu yang full gimmick, suspensi dan lain-lainnya boleh, asalkan maksimal motornya tune. Jadi kemungkinan yang ini nanti gua pakai di side damper, yang ini gua pakai di open class. Juga sekalian mau gue kasih tahu kalau gua habis apa? Selesai mindahin sasis yang orange itu kan patah depannya. Sekarang gue ganti pakai sasis putih ini. Enggak, masih ABS, belum reinforce, belum PC ABS juga.
Cuma perpindahan parts aja sih, kalau settingan sih sama semua, lihat kayak roller juga sama kan, rollernya sama, masih cuman belum gua tes di track oke atau enggaknya di berbagai obstacle yang ada di track. Dalam waktu dekat ini gua pakai mobil yang ini, dan ini bakal gua pasangin torque nih, yang ini gua pasangin torque. Terus untuk yang Atomic, sama ini mobil juga baru pindah sasis. Sasis yang orange patah, akhirnya gue potong depannya jadi bumperless. Gue pindahin ke mobil open class ini, ke mobil STO ini. Ini juga akan ikutan nanti di balapan side damper X dengan open class atau STO. Ini bakal gue pasangin Atomic Tune. Ini motor dari Lolita, Long Life Tamiya ya. Gue yakin sih kenceng. Cuman kalau untuk urusan stabil atau enggaknya sih tergantung balik lagi ke racer. Dia punya settingan seperti apa untuk mengatasi berbagai obstacle yang ada di Tamiya, gitu kan? Berbagai ada di tracknya kan, slope lah atau jumping putus atau lane changer. Kebanyakan belakangan ini adalah lane changer sebagai obstacle. Terus cacing apalah, banyak kayak jam rem tuh seru. Kalau jam rem paling seneng gua kalau udah ada jam rem di itu, pusing. Yuk kita pasang, kita buka dulu ya. Ini juga ada motor torque. Nah, ini masih ada nih. Okay. Sekarang kita pasang. Bismillahirrahmanirrahim, semoga lancar di track. Gearnya super speed. Kita tandain ya. Oke, kita pakai balapan nih. Gua tuh nggak ada alat ukur yang di handphone itu, kiri gua nggak ada. Terus gua punya speed checker, cuman nggak tahu di mana ya. Coba sebentar gua cari dulu nih, gua nyalain dulu nih. Nggak geter cuy, aman nih, nggak geter dinamonya, brekinannya nggak geter. Sekarang kita coba yang ini, Atomic Tune Motor Pro. Tune 2 Motor Pro. Ini kita pasang di mobil ini ya, di kelas open atau STO.
kita buka dulu. Ini motornya kemarin habis pakai latihan di Tekno, mas pakai Atomic juga. Yang lama ya, ininya yang dalamnya ada brushnya. Atomicnya nggak tahu nih umur berapa lama lagi nih. Tapi pinionnya gue ganti karena kalau pakai yang apa dural itu agak merusak counter gearnya, lumayan juga bukanya tuh sulit. Kalau pakai ini aman. Ini belang gini juga nggak ada maksudnya ya, karena yang ada ya ini dia. Ini adanya yang karbon pakai yang karbon, ada yang pini, ada yang biasa ABS pakai yang ABS. Malu. Ini dia. Kita pasang. Lihat nih, yang belakang kenanya tipis ya, ininya ke counter gearnya. Nah ini bisa cepat ngerusak si pinionnya, jadi kita adjust lagi, kita sesuaikan sepas mungkin. Lihat tuh, itu tipis banget tuh, jadi kita dorong. Biasanya terjadi tuh di MA sasis di bagian yang gear belakang ya. Kalau yang depan sih aman tuh, walaupun udah mentok kan. Jadi pinionnya agak keluar sedikit dari shaftnya nih. Tapi di sininya di counter gearnya enak kenanya. Oke, sekarang kita pasang baterainya ya. Ini baterai di 145. Ya demikian, gua udah unboxing dari Long Life Tamiya yang isinya itu motor Torque Tune dan Atomic Tune untuk Pro nya ya. Yang Torque Tune gua taruh di side damper, yang apa Atomic gua taruh di open class atau STO. Nanti ini kita pakai di balapan di Tekno. Bisa juga sih nanti gue tuker-tuker, lihat keadaan di sana gitu kan. Jangan lupa juga untuk follow Instagramnya Long Life Tamiya, nanya-nanya di situ sekalian, order sekalian. Jangan lupa follow juga Instagramnya Standar Tamiya Kere, semuanya ada di kolom deskripsi. Terima kasih sudah menyaksikan video Standar Tamiya Kere kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dislike atau komen kalau mau nanya-nanya tentang motor ini atau mobil ini. Sampai jumpa di Standar Tamiya Kere video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.